Teman-teman, ini dia rumahnya, teman-teman. Rumah Mbak Mijan, paranormal yang terkenal ini, teman-teman. Paranormal dari Kebumen ini, teman-teman. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Sosial Ria Rubianto. Kali ini saya ditemenin bareng siapa mas namanya? Imam Gani. Imam Gani dengan channel Pengkolan 24. Pengkolan 24, YouTuber asal Kebumen. Kita hari ini mau main atau jalan-jalan ke rumah Mbah Mijan. Mbah Mijan, teman-teman. Kita lanjut jalannya ke sana. Seperti apa suasana kampung kelahiran Mbah Mijan, teman-teman? Kita lihat suasananya di sini seperti ini. Nongkrong ini dua binatang ini. Kita ke sana, teman-teman. Kita belok kiri. Nah, ini belok kiri mau ke rumahnya. Mirangna. Yora Mirangna lah. Ini teman-teman, rumahnya seperti apa ya, penasaran? Rumah kelahiran Mbah Mijan yang terkenal di Kebumen. TV juga ya. Itu terkenal di TV. Katanya sudah masuk TV. Saya juga penasaran seperti apa orangnya. Tapi sayangnya katanya nggak di rumah, teman-teman. Lagi di Jakarta. Di Jakarta rumahnya, tapi di sini rumah dari lahir ya, apa? Rumah dari kecil di sini. Rumah orang tua katanya. Rumahnya antik kok. Orang rumah ya. Katanya nggak di rumah, Lur. Oke, teman-teman, kita lanjut ke rumahnya Mbah Mijan, teman-teman. Coba barangkali orang tuanya Mbak Mijan ada di rumah. Nah, mungkin ini nanti kita tanyakan teman-teman. Teman-teman, ini dia rumahnya, teman-teman. Rumah Mbak Mijan, paranormal yang terkenal ini, teman-teman. Paranormal dari Kebumen ini, teman-teman. Nah, ini nyampe teman-teman rumahnya Mbak Mijan, paranormal yang terkenal, asal dari Kebumen, yang sudah tampil di Jakarta di TV-TV nasional dan sudah terkenal para artis-artis seperti Raffi Ahmad dan seperti Atta Halilintar, juga temannya Mbah Mijan. Dan ternyata ini saya sampai di kampungnya, bahkan di rumahnya, dan nanti saya bisa ketemu sama ibunya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibunya Mbak Mijan ya? Ya, betul. Ini ibunya Mbak Mijan. Lagi kegiatannya lagi apa ini, Bu? Ini baru panen kapulaga dan pala dan baru mencuci. Nah, tadi lebaran. Ini belum semua. Oke, teman-teman, ini ternyata di kampungnya Mbak Mijan, ibunya juga tani, ternyata petani juga. Ini hasil taninya kapulaga. Ini kapulaga, yang ini pala. Ini. Ya, kalau pala saya mungkin tahu gunanya. Kalau kapulaga untuk apa ini, Bu? Ini untuk rempah-rempah yang jamu ya. Jamu ya. Jamu pengobatan nasional tradisional. Tradisional. Oh, ya. Ya. Dan untuk masak juga. Ya. Oke, nggak apa-apa ini saya izin ngevlog di rumahnya Mbah Mijan, nggak apa-apa. Boleh, tapi ini berantakan. Ya, nggak apa-apa. Namanya di kampung. Ya. Memang seperti ini. Nah, ya, di kampung seperti ini nih. Berlari dia, teman-teman. Takut sama video, teman-teman. Kameranya dia takut. Takut sama kamera. Maklum, orang gunung. Ini, teman-teman.
Ini rumahnya Mbak Mijan waktu kecil ya. Besarnya mungkin di sini. Kalau kalian belum tahu, saya juga baru tahu ini ya, dan baru sempat ke sini. Penasaran sama orang terkenal di Indonesia, teman-teman. Mungkin sudah di luar negeri sampai mancanegara, teman-teman. Ini dia rumahnya Mbah Mijan waktu kecil di sini. Tapi sayang orangnya nggak di rumah. Sekarang rumahnya sudah di Jakarta, teman-teman, sudah menjadi orang terkenal. Mungkin kalau pulang setahun sekali ya. Setahun sekali, Mas. Kalau lebaran ya, paling-paling ya. Iya. Sowan sama orang tua ya. Iya, betul. Ya seperti biasa seperti itu kalau di kampung, setiap lebaran pasti pulang kampung sowan sama orang tua, minta doa restu dan minta maaf terutama sama orang tua. Orang tua itu adalah doa yang paling mujarab untuk anak-anaknya. Tidak mungkin sukses kalau tidak ada orang tua. Betul, ini betul. Dia rumahnya Mbah Mijan paranormal yang terkenal di Kabupaten Kebumen dan di Indonesia, luar negeri. Rumahnya ini, teman-teman. Tapi ini rumahnya sudah dirombak, teman-teman. Rumahnya sudah enggak alami lagi. Jadi bukan rumah asli lagi, yang asli sudah tidak ada. Tapi yang jelas ini untuk kalian yang penasaran sama rumahnya yang di kampung, teman-teman. Rumahnya di kampung, Mbah. Rumah Mbah Mijan di kampung, teman-teman. Keren ya. Ya teman-teman, seperti itu ya suasana kampung di Kabupaten Kebumen, kampungnya Mbah Mijan paranormal yang terkenal sedunia, di dunia, yang terkenal di dunia, teman-teman. Ya teman-teman, saya pamit ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya di kampung di Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengendik. Mana? Baunya.